أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah kalau berjanji pasti dipenuhi. Yang suka ingkar janji itu kita manusia. Kalau Allah pasti. Ketenangan itu akan kita miliki, ketentraman itu akan dimiliki oleh kita masing-masing secara individu atau kelompok. Kalau individu dan kelompok itu senantiasa berzikir. Kalau individu atau kelompok itu atau jemaah itu tidak pernah zikir, itu semu ketenangannya. Ketenangannya semu. Jadi senang apa tenang icak-icak. Bapak dan Ibu bisa lihat realita hari ini, orang untuk menenangkan diri itu dengan apa? Dengan JJ. Dengan apa yang lain pemuda-pemudi kita hari ini? Dengan mabuk. Katanya untuk menghilangkan kegelisahan. Padahal itu semua Allah sudah mengingatkan dan bahkan memerintahkan kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Alhamdulillah ketenteraman, ketenangan jiwa, pikiran yang kita miliki ini itu bagian yang Allah penuhi dari zikir-zikir yang kita ucapkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir banyak. Baca doa, zikir. Baca Al-Qur'an, zikir. Selawat zikir enggak? Selawat zikir enggak, Pak? Zikir. Ah, Bu, selawat zikir enggak? Kalau enggak berselawat, kalau tidak mengenal langsung, kita tak mengenal zikir. Kalau tak mengenal, enggak ada selawat, berarti enggak ada rasul, enggak ada Nabi Muhammad SAW, kita tidak mengenal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir selawat berarti bagian dari zikir. Nah, kalau kita, makanya ulama-ulama dahulu kalau kita baca sampai apa namanya tali itu diikat-ikat ya, banyak simpul-simpulnya itu banyak sampai 1000. Yang hari ini kita lihat simpul-simpul itu dalam bentuk tasbih lah gitu kan. Tasbih berapa jumlahnya, Pak? 33 cuman, Pak ya, sampai batas ini 33. Lebih kan maka rantainya satu, kemudian tambah lagi 39 cuman. Udah bangga tuh rasa-rasa masuk surga. Padahal para ulama dahulu itu sampai 1000 dia sampai diikat tali itu untuk berzikir. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sampai ribuan. Akumulasi atau inti sari doa itu, zikir itu, Bapak, itu ada di sholat. Semuanya ada di sholat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, akhirnya sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Nah, berarti sholat itu adalah puncaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran cukup tenang, membaca doa cukup tentram, kenapa dengan sholat tidak tenang dan tidak tentram? Kan ini masalah jadinya. Berarti yang perlu dievaluasi itu adalah sholat. Karena sholat itu puncak dari zikir-zikir yang kecil-kecil tadi itu. Alif lam mim, zikir. Nun, zikir. Toha yang dibaca adik kita tadi, anak kita tadi, itu zikir. Kaf lam mim nun sad ain
sholat itu zikir, apalagi baca Al-Quran sempurna. Karena Allah sudah sebutkan bahwa dengan zikir sholat itu menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa. Nah, ketika kita tidak mendapatkan itu, berarti yang kita perlu evaluasi itu memang di sholat kita, di ibadah kita. Kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, ya, kebutuhan-kebutuhan dunia yang mendominasi ibadah-ibadah kita, padahal ibadah kita dalam rangka untuk mencari, atau istilah untuk mencari sesuap rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang melupakan atau menggeserkan ibadah itu yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat hari ini, ya, kegiatan-kegiatan, acara-acara yang kira-kira merusak atau menggeserkan ibadah yang paling tinggi ini, merusak dan menggeserkan ibadah zikir yang paling mulia ini, yang paling puncaknya dari segala yang lain. Banyak kegiatan yang mencoba untuk menggeserkan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari saudara-saudara kita di Eropa hari ini yang sudah keberlangsungan dengan budaya-budaya Barat, mereka tidak ini lagi, ya, sehingga dia berpesan, mereka berpesan kepada umat Islam, terutama umat Islam yang ada di Eropa dan tentu umat Islam yang ada di Indonesia. Statement mereka, para tokoh-tokoh dari mereka yang hari ini mengatakan, cukuplah Nasrani di sana, sudah hancur-hancuran katanya. Jangan sampai Islam itu hancur dan meninggalkan ibadah yang sesungguhnya. Itu orang Eropa yang masih Nasrani berpesan kepada Islam. Kenapa? Karena melihat kebobrokan dan hasil dari budaya yang dikembangkan di Eropa. Anak-anak kita ada di sana, Indonesia, mahasiswa-mahasiswa di sana masih ada. Mereka berpesan. Apa pesan pertamanya? Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat itu akan mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar.